bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيك ولا بد بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan adillatu syuruti la ilaha illallah, dan kita telah mengambil dalil dari pensyaratan ilm yang telah dibaca tadi oleh sebagian ikhwah hafizahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan di antaranya apa? Zakaria. Di antara dalil ilm, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sisi pendalilannya mana? Di mana Allah mulai perintah dengan ilm, i'lam. Kemudian ayat yang kedua, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Sisi pendalilannya mana, Arif? Wa hum ya'lamun. Di sini untuk sesuatu yang hak. Kenapa dibawa ke la ilaha illallah? Mana yang menunjukkan bahwasanya dipersyaratkan ilm untuk bersaksi la ilaha illallah? Indaknya Aba Ali. Karena makna al-haq itu apa di sini? Illa man syahida bil haq, yakni al-haq maknanya la ilaha illallah. Kecuali yang bersaksi tentang la ilaha illallah dalam keadaan mereka mengilmuinya. Adapun hadis Ahmad, siapa yang meriwayatkan? Ahmad Muslim. Nah, jadi diingat-ingat ketika menyetorkan ahsan ya, ditambah. Nah, al-fi sahih Muslim dan Uthman, sehingga nanti tidak rancu. Karena kalau sekedar fi sahih, ini terkadang kita lupa apa yang dimaksud, apakah sahih Bukhari atau sahih Muslim. Man mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, ini jelas sekali. Ya, sisi pendalilannya. Siapa yang menghafal dari bait bait syair bahwasanya siapa saja yang amalannya tidak ikhlas maka tertolak. Nah. Ikra. Nah, ya. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barakallahu fikum. Dan kita telah masuk pada syarat yakin, dan yaitu ayat pada surat Al-Hujurat. Kita baca kelanjutannya. Qala rahimahullah, ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما fayuhjaba'anil jannah. Hadis yang agung ikhwanillah tentang keutamaan yakin dalam bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Syekh mengatakan, dan dalil dari as-sunnah yaitu hadis yang telah tetap dalam as-sahih. Dan yang dimaksud di sini sama seperti yang sebelumnya yaitu sahih Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, "Wa anni Rasulullah," dan aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima. Tidaklah seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keduanya, yaitu persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali dalam keadaan tidak syak. Dalam keadaan tidak syak pada kedua kalimat tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali akan masuk ke dalam surga. Dan dalam riwayat, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima fayuhjaba 'anil jannah. Tidaklah seorang bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan keduanya tanpa ada keraguan pada keduanya, kemudian dia dijam dari surga. Tidak akan mungkin. Nah, pasti seorang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan yakin tanpa ada keraguan, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi makna illa dakhala al-jannah, ya, kecuali akan masuk ke dalam surga, adalah tafsir dari riwayat yang disebutkan setelahnya. Na'am fayuhjaba 'anil jannah, yakni tidak akan mungkin dijami dari masuk ke dalam surga, tapi mesti akan masuk ke dalamnya. Tayyib. Iqra. Iqra. Tayyib. Qala rahimahullah, ay wa min as-sunnati ala anna al-yaqin syartun. Perkataan Syekh wa min as-sunnah maksudnya apa? Dan di antara sunnah yang menunjukkan bahwasanya yakin itu merupakan syarat dari la ilaha illallah, yaitu matsabata fi sahih, ai sahih Muslim, yang telah tetap dalam sahih yaitu sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi as-sahabi al-masyhur. Dan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Telah diperselisihkan tentang nama Abu Hurairah fanihillah, karena memang beliau masyhur dengan kunyahnya dengan perselisihan yang banyak. Dan apa yang disebutkan di sini adalah nama yang paling masyhur, na'am, yang telah dikuatkan oleh beberapa ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bahwasanya Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr dari kabilah Daus, seorang sahabi yang masyhur, ahfadus sahabah li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling hafal atau sahabat yang paling hafal terhadap hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada faedah besar. Kenapa sampai Abu Hurairah radhiyallahu mendapatkan keutamaan yang begitu besar ini, sehingga dia merupakan sahabat yang paling banyak hafalannya terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan beliau masuk Islam akhir-akhir. Sebagaimana nanti akan kita baca, masuk Islam baru tahun Khaibar. Berarti hanya sekitar 4 tahunan bersama Rasulullah. 4 tahunan. Jadi waktu yang pendek untuk menuntut ilmu dan meninggalkan hadis-hadis yang begitu banyak. Nah, apa sebabnya Abu Hurairah mendapatkan keutamaan yang besar ini? Indah ya Abdurrahman.
Nah, ada dua sebab. Yang pertama karena keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting. Doa ikhwanul fillah. Ya. Doa ini sangat berperan pada kehidupan seorang muslim. Terlebih lagi yang mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah mendoakan suatu ketika untuk Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya dia tidak akan pernah lupa apa-apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita ambil faedah, jangan sampai seorang lalai dari berdoa. Mengandalkan ya pemikirannya ini keliru total. Hendaknya semua perkara yang ditempuh oleh seorang muslim ikhwanifillah harus ya menghubungkan perkara tersebut dengan zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menganggap suatu perkara bagus tapi sesungguhnya itu buruk bagi kita. Dan sebaliknya, terkadang kita menganggap itu buruk, tidak mampu bersabar untuk menghadapinya, ternyata itu malah kebaikan bagi kita. Maka doa jangan sampai seorang luput dalam semua permasalahan yang dihadapi. Sebab yang kedua apa? Abdullah. Naam, mulazamah dan sabarnya beliau ya untuk menuntut ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh sabar. Menuntut ilmu ikhwan fillah ya tanpa kesabaran tidak akan mendapatkan apa-apa. Abu Hurairah walaupun dalam waktu yang singkat tapi karena begitu sabar mulazamah. Saudara-saudaranya dari kalangan Ansar ya tersibukkan dengan pertanian. Kemudian saudara-saudara dari kalangan Muhajirin ya ada kesibukan dari sisi perdagangan, tapi beliau ya konsentrasi penuh untuk mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabar. Ya, dan mulazamah ini akan membawa hasil yang sangat nampak ketika seorang bersabar. Nah, ketika yang lainnya tidak hadir, dia hadir. Tentunya ini akan semakin menambah ilmu yang dia dapatkan. Ini dua sebab utama. Dan pelajaran bagi kita, kalau seorang menginginkan ilmu dan berhasil dalam menuntut ilmu, hendaknya jangan luput dua hal ini, doa dan semangat serta sabar. Nah, untuk mulazamah ya tekun. Nah, jangan seseorang ya tadajjar, yakni ada sesuatu sedikit merasa terganggu dan seterusnya, kemudian akhirnya meninggalkan ya dari menuntut ilmu. Qala aslama 'ama Khaibar. Beliau masuk Islam pada tahun Khaibar. Wa adraka ma adraka minal ilmi wal khairi fi sanawatin qalilah. Dan dia mencapai apa yang beliau capai dari ilmu serta kebaikan pada tahun-tahun yang sedikit. Sekitar 4 tahunan kan itu. 4 tahunan waktu yang sangat singkat untuk menuntut ilmu yang begitu banyak. Namun sebagaimana hadis Rasulullah, al-barakatu minallah. Ini juga penting kita ingat, keberkahan itu dari Allah. Menuntut ilmu ini juga hendaknya diharapkan keberkahan ilmu ikhwanillah. Ya, walaupun ia bertahun-tahun dari kecil bahkan menuntut ilmu, kemudian menghafal Al-Quran bahkan kutubus sittah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan, ini tidak membawa manfaat yang banyak. Tidak membawa manfaat yang banyak. Nah, dan contohnya dari para ulama begitu banyak, fadilah. Dari mereka-mereka mungkin yang dari sisi hafalan jauh ya lebih banyak. Tapi ternyata ketika tidak diberkahi ilmunya, akhirnya mereka menyimpang. Namun kalau sesuatu yang sedikit kemudian diberkahi oleh Allah, ini akan membawa manfaat yang banyak. Maka jangan lupa meminta keberkahan pada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, walaupun ya sedikit yang dimiliki.
wa tawfiya sanata 57 min al-hijrah radhiyallahu anhu wa arda. Dan beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Baik. Ikra' ba'dahu, Sofyan. Baik. Qala rahimahullah, wa syahidu min hadzal hadithi qawluhu ghairu syaqqin. Dan syahid dari hadith ini adalah perkataan Rasulullah SAW, ya ghairu syaqqin, tanpa keraguan. Fashtarita fi syahadataini al-mujibataini lidukhulil jannah adamu syaq. Maka dipersyaratkan pada dua persyahadatan yang mesti memasukkan pelakunya ke dalam surga itu adalah ada musyak, tidak adanya keraguan-keraguan. Jadi dipersyaratkan untuk syahadat la ilaha illallah maupun Muhammadur Rasulullah itu bisa memasukkan ke dalam surga harus apa? Harus tanpa ada keraguan. Kenapa? Li'annahu yunafil yaqina. Karena keraguan-keraguan itu meniadakan keyakinan. Berarti di sini apa? Dipersyaratkan yakin. Wali anna syakka kufrun, dan dikarenakan keraguan-keraguan itu adalah kekafiran. Kama sayatil kalamu alaihi fi anwa'il kufri al-mukhriji minal millah. Sebagaimana akan datang pembahasan tentangnya pada jenis-jenis kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama, insyaallah ta'ala. Ini dalil dari as-sunnah yang pertama, hadis Abi Hurairah. Kemudian yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidha min haditsin tawil. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga dalam hadis yang panjang. Apa i'rab aidan? Aidan Imran. Nah, sebagai maf'ul mutlak adha aidan, seperti subhanallah, takdirnya usabbihu subhanallah, diingat-ingat ini. Dalam hadis yang panjang, man laqita mi wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu fabashshirhu bil jannah. Dalam hadis yang panjang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, padanya ada kisah ikhwan fillah sebelum Rasulullah mengucapkan ya kalimat yang sangat membahagiakan ini. Di mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah ya menghilang, dalam artian enggak tahu kemana. Maka para sahabat khawatir. Segera Abu Hurairah radhiyallahu anhu beranjak mencari beliau. Dan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam suatu kebun. Maka ya Abu Hurairah bingung mau masuk lewat mana ini. Ya kebunnya ada bentengnya, dalam artian di pagar, namanya haid. Kemudian dia melihat ya ada lubang yang di situ untuk saluran air. Maka dia mengatakan ya masuk ke dalam lubang tersebut ya sebagaimana seekor ta'lab, seekor musang masuk ini demi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah masuk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Abu Hurairah ya, karena sudah diduga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semangat beliau untuk terus-menerus ya mulazamah dengan Rasulullah, berpisah sekejap saja sudah ya bingung mencari di mana ini Rasulullah. Kemudian disampaikanlah kalimat ini,
man laqita min wara'i hadzal ha'it, siapa saja yang engkau temui di balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu. Apa i'rabnya yashhadu an la ilaha illallah, jumlah ini agar kita bisa memaknai dengan benar. Man laqita min wara'i hadzal ha'it yashhadu an la ilaha illallah. Hal dari mana? Dari hal, betul ahsan, tapi hal dari mana? Hal untuk siapa? Man, ahsan. Jumlah ba'da ma'rifah. Nah, siapa saja yang engkau temui di belakang tembok ini dalam keadaan dia bersaksi la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu. Ya, bersaksinya itu dalam keadaan yakin hatinya, yakin terhadap la ilaha illallah tersebut. Fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira dengan surga. Tentunya hal ini sangat mengembirakan khanifillah. Maka Abu Hurairah pun khanifillah dengan ya serta merta keluar dan hendak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan orang pertama kali yang ditemui Umar, ya, yang ditemui Umar, maka ditanya oleh Umar dan disampaikanlah hadis ini. Tapi malah Abu Hurairah dipukul, ya, dipukul sampai harartu ya fisti, aku sampai terjengkang, ya. Ya, dipukul kenapa? Jangan dikasih tahu manusia. Maka Abu Hurairah nangis, ya, balik ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaporkan hal tersebut. Maka Umar pun dipanggil, kenapa Umar? Ya, Umar ya memukul tadi bukan karena jengkel, tapi berusaha agar Abu Hurairah jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru sampaikan kepada manusia, khawatir nanti kalau disampaikan kepada manusia akhirnya apa? Menggantungkan. Yang penting ya bersaksi la ilaha illallah walaupun tidak beramal. Ini Umar khawatirnya itu, makanya dicegah sampai dipukul Abu Hurairah sampai tersengkang. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima ya usulan Umar tersebut. Namun di sini kita tahu pentingnya yakin qanihillah dalam bersaksi la ilaha illallah. Baik. Iqra isyarah hamdalah. Nafarin. Wa khashina ayyuqtata'a dunana faqadna kunna la. Naam. وهذا الحديث ايضا دليل على اشتراط اليقين. Hadis ini juga merupakan dalil atas pensyaratan yakin. Wa awal al-hadits kama fi sahih Muslim, dan awal dari hadis ini sebagaimana dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu ya suatu ketika kami duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakr wa Umar fi nafar, bersama kami ya Abu Bakar dan Umar ya dalam ya sekelompok para sahabat. Jadi mereka lagi kumpul bersama Rasulullah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina, kemudian Rasulullah berdiri ya pergi ya dari tengah-tengah kami. Fa'abta alaina, dan lama ya, kok lambat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan balik-balik.
wa khashina an yuqta'a adulana, dan kami khawatir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada halangan sehingga terputus dan artian tidak bisa untuk kembali menuju ke kami. Fa fazi'na fa qumna, maka kami pun kaget, kemudian ya kami segera berdiri dan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menemukan Abu Hurairah sebagaimana ya tadi disebutkan kisah secara ringkas. Ila akhiril hadis. Wa syahidu minhu qauluhu mustaiqinan biha qalbu. Dalam keadaan ya hatinya itu yakin. Baik, dalam keadaan dia yakin hatinya terhadap la ilaha illallah. Fashtaita fi hadhihi al-kalimatil 'azimati al-yaqinu. Dipersyaratkan pada kalimat yang agung ini keyakinan. Apa yang dimaksud dengan yakin? Alladhi huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war-raib. Yang yakin itu adalah kesempurnaan ilmu terhadap la ilaha illallah. Ini makna yakin adalah kesempurnaan pengetahuan seseorang terhadap la ilaha illallah. Al-munafi lisyakki war-raib, yang meniadakan syak dan keraguan-keraguan. Fa idzan tafa syartu intafal masyrut, maka apabila hilang syaratnya yaitu keyakinan, maka hilang pula yang dipersyaratkan yaitu la ilaha illallah. Baik, kemudian Syekh membawakan faedah yang butuh kita mengingat-ingatnya. Qala ikra ya bro. Qala rahimahullah fa'idatun al-yaqinu lahu thalathu maratib. Faidah yakin itu ada tiga tingkatan. Al-ula ilmul yaqin, athaniyatu aynul yaqin, athalithatu haqqul yaqin. Ini tingkatan dari yang rendah menuju yang paling tinggi. Fa'idatun. Dan yang paling tinggi dari tingkatan keyakinan adalah haqqul yaqin. Nah, untuk bisa membedakan tiga tingkatan keyakinan ini diberi dengan suatu contoh. Waqad mustilatil maratibu thalathu biman akhbaraka anna indahu asalan. Dan dimisalkan tingkatan yang tiga tersebut dengan seseorang yang memberikan khabar kepadamu bahwasanya dia memiliki madu. Ya, dia memiliki madu. Wa anta la tashukku fi sidqih. Ya, dan engkau tidak syak, tidak ada keraguan tentang kejujuran orang itu karena memang orang ini dia kenal jujur. Berarti ini yang dinamakan apa? Hah? Ilmu yakin. Tayyib. Thumma araka iyyahu fasdadta yaqina. Kemudian tadi awalnya sudah berilmu dengan yakin walaupun tidak melihat. Kemudian orang tadi ini loh madunya melihat. Orang tadi memperlihatkan madu tersebut kepadamu, fasdadta yaqina. Maka semakin bertambahlah keyakinannya. Ini tingkatan kedua yaitu apa? Ainul yaqin. Thumma dzuqta minhu, kemudian engkau mencicipinya. Ini madu atau sari kurma sih? Ya, mungkin warnanya sama tapi ya bukan madu. Nah, maka ketika sudah dicicipi ini betul-betul madu. Inilah yang dinamakan haqqul yaqin, karena sudah merasakan betul, tidak ada keraguan sama sekali. Nah, ini permisalan untuk memperjelas ya tiga maratib keyakinan ikhwanifillah. Karena kalau kita jelaskan dengan istilah akan sulit membayangkannya, tapi kalau dengan contoh mudah. Baik. Fa'alimna al-an. Baik, afwan. Fa'ilmuna al-ana bil jannati wan nari ilmu yaqin.
Maka pengetahuan kita atau ilmu kita sekarang dengan surga dan neraka ini adalah ilmu yakin. Kenapa? Karena kita tahu dan kita yakin bahwasanya yang memberikan khabar itu tidak akan berbohong, khabar dari Allah dan Rasulnya. Ini namanya ilmu yakin. Fa idza uzlifatil jannatu fil mauqifi lil muttaqin wa syahidaha al khalaiqu wa burrizatil jahimu lil ghawin wa ayanaha al khalaiqu fa dzalika ainul yaqin. Kemudian apabila ya surga qanifillah lah diperlihatkan di mauqif bagi orang-orang yang bertakwa dan semua makhluk menyaksikannya, kemudian dipampangkan juga neraka jahim bagi orang-orang yang ghawin, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk-makhluk keseluruhannya telah melihatnya, maka itulah ainul yakin. Karena apa? Betul-betul telah melihat ini surga, ini neraka. Tapi belum masuk. Karena masih di mauqif, yaitu di padang mahsyar. Fa idza udkhila ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nara fadzalika hina idzin haqqul yaqin. Maka apabila telah dimasukkan penduduk surga menuju surga dan penduduk neraka menuju neraka, maka saat itulah haqqul yaqin, karena betul-betul dialami. Baik, waqad syaraha hadhihi al-maratib al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala fi madarijis salikin fa ajada wa afad, dan telah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan yang tiga ini al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, dan beliau telah memberikan penjelasan yang sangat bagus dan memberikan faedah yang banyak. Naam. Ini tambahan untuk syarat yakin. Diingat-ingat ikhwanifillah, Syekh menyebutkan satu ayat dan dua hadis yang sangat penting kedua-duanya dari Abi Hurairah, naam, dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanallah.